السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkanlah kami tentang agama kami ini. Wa 'allimna ta'wil, dan 'allimkanlah kami dengan ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempena dengan dekatnya pilihan raya. Ini sebelum tuan-tuan bergaduh di atas pentas pilihan raya, saya pilih tajuk khas untuk tuan-tuan. Tajuk berkenaan dengan pilihan raya, iaitu undi majoriti. Tuan-tuan nak undi apa, itu terpulang pada tuan-tuan, bergantung kepada ilmu tuan-tuan, iman tuan-tuan, takwa apa semua, agama kita. Maka kita pilih, kita undi berdasarkan kepada untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Itu pertimbangan tuan-tuan. Maka bila kita bercakap tentang dekatnya kita dengan pilihan raya ini, musim pilihan raya, maka salah satu sudut yang dibincangkan oleh para ulama ialah berkenaan dengan undi, berkenaan dengan votes kan, undi yang tuan-tuan undi itu, yang tuan-tuan pangkah kan, yang tuan-tuan tanda dekat kertas undi. Sistem kita dalam negara kita ini, siapa yang majoriti walaupun dia menang satu undi sahaja, maka dia menang. Itu sistem yang ada dalam negara kita, mengikut Dewan Undangan Negeri dan mengikut parlimen mana. Baik, maka sidang hadirin mukminin, saya pilih satu tajuk yang mana yang dibincangkan oleh para ulama berkenaan dengan hal ini. Berkenaan dengan hal ini. Saya takkan cerita pada tuan-tuan, tuan-tuan kena undi parti mana, yang tu tuan-tuan kena dengar ceramah politik saya lah. Tapi malam ni kita nak tengok satu sudut di mana para ulama dia ada concern dia. Para fuqaha dia bincang sudut ini, iaitu satu sudut yang mana undi ni bila mengikut majoriti dia ada dia menimbulkan masalah-masalah tertentu. Itu yang kita nak tengok tuan-tuan. Maka kita mulakan dengan surah Al-Ahzab ayat 72. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka takut akan mengkhianati amanah itu, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Hak lain semua tak mau. Amanah ni semua tak mau. Manusia je yang mau. Maka Allah Ta'ala kata, sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi jahil. Manusia ni Allah Ta'ala kata, innahu kana zaluman jahula.
Dalam keadaan makhluk Allah Ta'ala semua tak mau, takut ni dengan amanah daripada Allah, tapi manusia ni yang sanggup. Lalu Allah Ta'ala kata sifat manusia itu dengan sifat sangat zalim dan juga amat lagi jahil. Maka bila kita tengok kepada ayat ini, tuan-tuan sekalian, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dia kata apa? Dia kata bahawa zalim dengan jahil ni, dua ni, zalim dengan jahil. Jahil ni kalau kita nak kata bahasa Melayu kita, kita kata bodoh, kan? Jahil ataupun bodoh ni, dia kata sifat semula jadi manusia. Sifat semula jadi manusia. Dan dia kata apa? Dia kata bahawa Allah Ta'ala telah bawa amanah ini kepada makhluk, kepada mukallifin, iaitu amanah untuk menjalankan segala yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi benda yang diharamkan oleh Allah. Jadi Syekh As-Sa'di kata apa? Amanah tu amanah yang macam mana? Dia kata amanah tu ialah dalam bentuk yang dia bagi kepada para mukallifin. Para mukallifin maknanya golongan yang ditaklifkan dengan bebanan tanggungjawab. Bebanan tanggungjawab yang macam mana? Iaitu benda yang kamu mesti buat dan benda yang kamu tak boleh buat. Hak ni kamu kena buat, yang ni kamu tak boleh buat. Ha, macam tu maksud dia. Dia kata maka yang tu makhluk lain semua takut. Benda yang bila amanah tu, benda hak kita mesti buat dengan benda yang kita tak boleh buat, makhluk lain tak mau. Tapi manusia, kan, manusia ni dia jahil, dia stupid, kan, dia bodoh. Lepas tu dia zalim. Zalim ni kalau bahasa Melayu kita, kita kata jahat, kan, jahat. Orang yang zalim dengan jahil sahaja, dia berani terima benda yang macam ni. Dan Syekh As-Sa'di kata walaupun, dia kata Allah Ta'ala offer, Allah Ta'ala offer, tawarkan amanah ni kepada makhluk yang bukan calang-calang. Makhluk yang bukan calang-calang. Dia kata makhluk yang Allah Ta'ala tawarkan itu adalah makhluk yang yang disebut sebagai great, kan, huge, yang besar sifat dia. Bukan yang lekeh, bukan yang lembek, tak. Makhluk yang nampak gah, nampak hebat. Apa dia? Allah Ta'ala sebut bahawa yang dia tawarkan itu, ayat yang kita baca tadi, ala samawat, langit, tuan-tuan, langit. Cuba kita banding diri kita dengan langit, kan? Langit yang kita kata tengok sejauh mata memandang, kita tidak tahu di mana border langit, mana sempadan dia, mana tahap dia, mana tempat berhenti langit, kita tidak tahu. Punya besarnya langit itu, Syekh As-Sa'di kata langit yang sebegitu gah tidak mau kepada amanah, takut, takut kepada tidak mampunya menunaikan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita manusia ni hak kerdil macam ni, yang kecil macam ni, tuan-tuan, dia tak heran. Kita ni jenis tak heran, sanggup belaka, nak belaka, boleh belaka. Teruk ke tak teruk, hak tu dia suku kira, dia kira boleh. Itu perangai manusia. Lepas itu Syekh As-Sa'di kata, kan, Syekh As-Sa'di kata lepas as-samawat ard, bumi pula. Bumi ni, tuan-tuan, kalau nak sebut bumi, hak kita faham bumi yang kita duduk sekarang ni, nak banding dengan langit, nak banding dengan cakrawala semua sistem yang ada dalam alam ni, bumi ni kita kata macam titik kot, kan, macam titik je, macam dot kecil je. Tapi walaupun bumi tu boleh diumpamakan sebagai titik yang kecil, tapi kalau banding dengan manusia, bumi jauh lebih hebat daripada manusia, kan? Bumi jauh lebih gah daripada manusia. Tuan-tuan, berapa negara yang belum pernah sampai lagi? Apa soalan yang paling tepat? Berapa negara yang belum sampai lagi atau berapa negara hak baru pergi? Yang tu nak kena tengok juga soalan tu, kan? Entah-entah Malaysia pun tak pernah keluar lagi. Entah-entah dalam Malaysia pun ada negeri hak tak pernah pergi lagi. Ada kawan saya baru ni, saya pergi ke Pahang. Dia kata
Syekh, Ana faham tak pernah sampai lagi. Dia faham tak pernah sampai lagi. Nak cakap bab dunia macam mana tuan-tuan? Ada setengah kawan kita, negeri di Malaysia ni tak habis pergi lagi. Ni. Saya percaya tuan-tuan orang Penang ni, orang Sungai Dua ni dah pergi Belaka dah kan? Dah sampai Belaka dah. Tapi tuan-tuan, kita baru setakat Malaysia je. Patut mungkin adalah beberapa orang yang pernah sampai kat UK, pernah sampai kat US, Jepun. Itu je lah. Kita paling kerap Hanyai kot. Kan? Hak paling dekat Hanyai. Tak apa, Bangkok. Lepas tu kalau belah kiri tu, Medan. Kan? Belah kanan, Sabah Sarawak. Kalau belah selatan, belah bawah tu, Singapura. Itu je. Bumi yang kata satu titik yang kecil, kalau kita boleh umpamakan satu titik yang kecil, tapi banding dengan kita tuan-tuan, bumi jauh lebih besar daripada kita. Bumi pun tak mau. Bumi pun tak mau. Lepas tu turun lagi kan, turun lagi Gunung Ganang. Kita ambil satu Gunung Everest. Sangat besar. Tak payah pergi Gunung Everest, pergi dekat dalam Malaysia, Gunung Kinabalu, Gunung Tahan. Hak tu pun kita nak explore kan, sangat luas tuan-tuan. Gunung pun tak mau. Maka tuan-tuan sekalian, kita dapati bagaimana dia kata, bila engkau menjalankan dan melaksanakannya, nescaya ada dua pilihan. Tapi bila tidak, nescaya kamu akan dihukum. Mana bila dia diberi pilihan tu, kalau tak boleh buat, kamu akan dihukum. Kemudian, tapi semua ni tak mau. Semua ni tak mau ambil amanah itu. Sebab semua makhluk yang kita sebut tadi, langit, bumi, gunung, ganang, dia takut dia tidak dapat, mereka tidak dapat menunaikan amanah itu. Dalam bahasa yang kita biasa sebut, takut mengkhianati amanah itu. Takut yang tu. Mudah aja tuan-tuan, kita nak faham. Kita manusia ni amanah apa yang kita kata mudah kita nak cakap supaya semua orang boleh faham. Hak paling mudah sekali, amanah ambil anak dara orang. Betul tak? Hak tu paling mudah. Amanah ambil anak dara orang. Iaitu kahwin dengan anak orang. Isteri kita lah. Berapa ramai di kalangan kita tuan-tuan yang mengkhianati amanah ini. Dia tak jaga dengan baik isteri dia. Dia tak jaga dengan baik rumah tangga dia. Jangan bercakap soal amanah yang ini, yang kita sedang bicarakan sekarang. Kita bicarakan amanah tu dekat rumah kita tuan-tuan. Berapa ramai dah di kalangan kita yang mengkhianati amanah itu. Betapa manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Lepas tu Syekh Sa'di kata, dia kata apa? Dia kata bahawa Allah Ta'ala, dia bila dia tawarkan kepada manusia, maka manusia terima dan dia pikul dengan penuh kezaliman dan kejahilan yang ada pada diri dia. Maka akhirnya manusia memikul amanah yang berat ini. Lalu daripada itu tuan-tuan, maka manusia ni sifat semula jadi dia zalim dan juga jahil. Maka daripada itu tuan-tuan, bila kita bercakap tentang manusia, bila dia nak bagi undi dia, dia nak pilih pemimpin dia, dan kita hukum berdasarkan kepada bilangan. Berdasarkan kepada bilangan. Katalah dalam satu kawasan pilihan raya tu ada 5,000 orang. Kan, setengah tempat pilihan raya tu sampai dekat 100,000 pun ada. Kan, 100,000 orang. Tak apalah. Katalah yang 100,000 orang ni tuan-tuan sekalian, ataupun yang 50,000 orang, ataupun yang 20,000 orang, hak 20,000 ni siapa yang ramai? Hak 20,000 ni yang ramainya beriman kepada Allah atau yang ramainya kufur kepada Allah Ta'ala? Yang ramainya bersyukur kepada Allah atau mengkufuri nikmat Allah Ta'ala? Yang ramai ni adakah yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, ataupun yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini masalah dia. Yang para fuqaha dia takut dengan
satu aspek dalam pilihan raya ini, iaitu undi berasaskan kepada majoriti. Dia bimbang yang tu, tuan-tuan sekalian. Antaranya dalam surah Hud ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innahul haqqu min rabbika walakinna aktharan nasi la yu'minun. Allah Ta'ala kata dalam surah Hud ayat 17, sesungguhnya Al-Quran itu al-haq yang benar-benar, al-haq, innahul haqqu, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar mir rabbik, daripada Tuhan kamu. Walakin, tetapi aktsaran nasi, kebanyakan manusia, majoriti manusia, la yu'minun, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni masalah dia. Antara yang beriman dengan yang tidak beriman kepada Allah, mana lebih ramai? Allah Ta'ala kata aktsaran nas, kebanyakan manusia tidak beriman. Macam mana kita nak mengharapkan golongan yang tidak beriman ini, yang ramai ini, akan memilih pemimpin yang beriman? Ini masalah dia. Baik. Saya tadi ada satu kuliah, tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 98, yang mana ceritanya Yahudi ni sifat dia, salah satunya dia tak suka kepada Jibril alaihi salam. Yahudi dia bermusuh, kan, aduwwal lillah, kan, dia ni dia buat musuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia buat musuh, dia derhaka kepada Allah. Walaupun dia kata dia bertuhankan kepada Allah, tapi dia derhaka kepada Allah, dan dia jadikan apa kata Jibril itu sebagai musuh. Mikail dia terima. Puncanya apa, tuan-tuan? Puncanya kerana Jibril melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menyebabkan dia berdendam, dia tak suka, dia benci, Yahudi dia benci kepada Jibril alaihi salam. Ni perangai manusia, yang mana tujuan Allah Ta'ala cerita apa yang Yahudi buat ni, bermusuh dengan Jibril itu, sebenarnya menyebabkan mereka bermusuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena tahu konsep beragama ni, tuan-tuan. Nabi ada berapa, rasul ada berapa? Katalah kita ambil 124,000, ataupun kita ambil rasul tu 25 orang. Rasul 25 orang kita ambil. 25 orang macam tu, seorang je ada di kalangan kita yang maki hak seorang tu. Walaupun kita beriman kepada hak 24 orang, tuan-tuan sekalian, kita pergi maki hak seorang tu je, itu pun dipanggil sebagai aduwwal lillah. Jadi berperang, jadi bermusuh, berbalah dengan Allah Ta'ala, walaupun hanya seorang. Sama dengan malaikat. Sebegitu banyak malaikat Allah Ta'ala, Yahudi bergaduh, dia tak suka, dia benci kepada Jibril alaihi salam. Habis. Akidah dia habis. Sama dengan kitab-kitab yang diturunkan. Sebegitu banyak kitab-kitab yang diturunkan. Kita namakan Zabur, apa ni, Taurat, Injil, Quran. Dalam sebegitu banyak ayat-ayat wahyu yang diturunkan kepada para nabinya, ada satu je ayat yang kita hina ayat tersebut, maka habis ke semua. Walaupun kita beriman kepada semua ayat-ayat Allah Ta'ala, kecuali satu tu, habis, tuan-tuan sekalian. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, golongan yang tidak beriman ni, bukan kata dia tak beriman kepada kesemua ajaran Allah. Bukan. Tidak beriman ni walaupun satu je. Dalam sebegitu banyak ajaran daripada Allah dan Rasul, tiba-tiba ada satu je dia pertikai, ataupun dia bermusuh dengan satu ajaran Allah, maka kesemuanya itu akan membatalkan akidah dia. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala uji kita, kita jangan benci kepada ujian itu.
Kan? Dalam kes Yahudi, Allah Ta'ala uji Yahudi dengan Jibril alaihissalam. Tapi Yahudi, dia tak suka kepada Jibril alaihissalam. Macam kita tuan-tuan, tiba-tiba ada satu orang mari nasihat kita. Kita buat salah. Siapa yang nasihat kita? Ibu kita nasihat kita. Adakah kita nak benci ibu kita? Cikgu kita di sekolah marah dekat kita sebab kita buat salah. Adakah kita nak benci kepada cikgu kita? Setiap ujian yang datang kepada kita, musibah dan sebagainya itu, semua daripada Allah Ta'ala. Kalau kita salah, kita kena terima. Itu adalah kesalahan kita. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsara an-nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Ta'ala ladzu fadlin, dia mempunyai kurniaan 'alan nas, kepada manusia, tetapi manusia kebanyakannya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majoriti tak bersyukur, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena bersyukur, kena undilah yang bagi dekat tuan-tuan tu apa. Pilihan raya ni tuan-tuan, yang eloknya tiap-tiap tahun saya rasa. Tak? Bagusnya tiap-tiap tahun. Nanti tiap-tiap tahun lah dia buat tar baru jalan. Tiap-tiap tahun tuan-tuan dapat universiti, tiap-tiap tahun dapat apa ni, makmal. Kan? Ni 5 tahun sekali, 5 tahun lah dapat makmal, 5 tahun lah dia repair jalan. Kalau tiap-tiap tahun, mesti tuan-tuan mewah. Boleh tak kita lepas ni kita buat cadangan kat kerajaan, pilihan raya buat setiap tahun ataupun setiap 6 bulan sekali. Tapi masalahnya pula tu lah, nak kempen pilihan raya tu pula yang penat. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kebanyakan manusia dia tidak bersyukur. Apa makna syukur? Syukur antaranya ialah apabila Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, kita makin tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Apa makna syukur? Syukur antaranya nikmat Allah Ta'ala itu kita gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itu makna syukur. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi kita apa ni, increment. Increment tu siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Bukan siapa-siapa bagi. Tuan-tuan jangan kata orang tu bagi, tak. Tu Allah Ta'ala yang bagi. Orang tu hanya asbab. Kan? Orang tu hanya asbab. Syukur. Bila tuan-tuan dapat increment berapa? 1 tahun. Kan? 1 tahun. Saya mula-mula baca tajuk akhbar tu terkejut juga. 1 tahun bonus ke? Kan? Oh, rupa-rupanya 1 tahun increment. Baik, tak apalah. Tapi syukur. Kita syukur kepada Allah. Jadi bila kita syukur kepada Allah, berapa increment yang tuan-tuan dapat? Katalah RM100. Extra RM100. Maka bila extra RM100, extra RM500, kita buat apa dengan duit tu? Itu yang kata syukur. Jadi yang jenis bila dia dapat extra duit, tuan-tuan sekalian, tapi dia manfaatkan duit itu pada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata kebanyakannya tidak bersyukur. Maknanya sikit yang manfaatkan nikmat pada jalan yang diredai oleh Allah. Majoritinya mengkufuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi macam mana kita nak harapkan majoriti orang yang mengkufuri nikmat Allah untuk melantik pemimpin yang diredai oleh Allah Ta'ala? Ini yang jadi isunya tuan-tuan. Yang ketiganya, surah Al-Maidah ayat 49. Allah Ta'ala menyebut, wa inna kathiran minan nasi lafasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Kebanyakannya fasik. Bila kebanyakannya fasik, dia akan pilih siapa? Dia akan pilih orang fasik. Tuan-tuan, bila orang fasik, takkan dia nak lantik orang yang soleh, yang beriman. Bila fasik, dia akan pilih orang macam dia. Orang yang sesuai dengan cita rasa dia. Sebab kalau dia lantik orang yang tidak sesuai dengan cita rasa dia, maka negara itu akan diperintah tidak mengikut cita rasa dia. Cuba tuan-tuan bayang. Katalah negara kita sekarang, pemimpin yang naiknya ialah pemimpin yang tidak akan benarkan, yang tak akan benarkan pertandingan ratu cantik.
Agak-agak apa jadi pada negara kita? Negara kita sekarang, tuan-tuan, tak berani sebenarnya untuk haramkan pertandingan Ratu Cantik. Tak berani. Negara kita, tuan-tuan, berani ataupun tidak haramkan pertunjukan music in public. Yang kita duduk biasa tengok pesta macam-macam tu. Berani ke? Tak berani. Pasal apa tak berani? Sebab majoriti rakyat dalam negara ini fasik. Kalau majoriti rakyat dalam negara ini beriman, orang yang soleh, maka tak jadi masalah untuk haramkan pertunjukan yang pelik-pelik itu. Tapi sebab majoritinya fasik, maka itu antara punca kenapa undi yang berasaskan kepada majoriti ini, dia akan menaikkan, kalau tidak semua pun, dia akan menaikkan ramai pemimpin-pemimpin yang fasik. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wa inna, dalam surah Yunus ayat 92, wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Allah Ta'ala kata, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia dia lalai daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Dia alpa, kan? Dia lengah daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Dia bukan kata bila dia tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala menyebabkan dia jadi lebih beriman, tunduk kepada Allah. Tapi kebanyakannya dia alpa, kan? Dia tak ambil kisah dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tuan-tuan berjalan melancung, tuan-tuan pergi ke mana? Kita letak kat tepi sekejap, yang umrah pergi tengok apa, pergi Mekah Madinah tu kita letak kat tepi. Katalah tuan-tuan pergi ke Eropah ataupun tuan-tuan pergi ke China, tengok tembok besar China, ataupun ke Jepun, Korea, ke US. Berapa ramai di kalangan kita bila dia tengok tanda-tanda kebesaran Allah? Contohnya di Itali, ada satu tempat nama Pompei. Kan Pompei, kalau tuan-tuan tengok, oh tu dahsyat, kan? Dahsyat. Apa yang berlaku, gunung vulkanu, apa ni, letupan, gunung berapi, macam-macam tanda-tanda kemusnahan yang berlaku di Pompei, Itali, tu dahsyat. Bila kita tengok benda-benda yang macam tu, hak ramainya hak macam mana? Hak ramainya dia makin insaf tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, ataupun dia semakin alpa, dia larut dalam kehidupan. Saya pernah ikuti pakej pelancongan, tuan-tuan. Majoriti kalau pergi melancong ni, dia suka pergi shopping, suka pergi seronok-seronok. Majoriti macam tu. Tak ramai bila pergi melancong dia nak pergi tempat yang boleh menginsafkan diri dia. Tak ramai. Contoh, ha? Contoh. Tuan-tuan, pergi ke Turki. Tak kira lah Turki mana. Pergi tu satu tempat. Dalam bas tu 40 orang. Katalah guide tanya. Tour guide. Apa tour guide? Pemandu pelancong. Pemandu pelancong tanya, nak pergi ke kilang jaket kulit atau nak pergi ke Ayub Sultan, masjid apa ni, makam Abu Ayub Al-Ansari di Istanbul? Nak pergi kilang jaket kulit, nanti ada pertunjukan fashion peragawati Turki keluar duk catwalk, ataupun nak pergi Ayub Sultan tu, makam Abu Ayub Al-Ansari? Agak-agak tuan-tuan, dalam 40 orang, berapa orang angkat tangan nak pergi tengok jaket kulit dengan catwalk, dengan berapa orang nak pergi tengok makam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, hak Nabi sampai first sampai di Madinah, unta tu berhenti rumah Abu Ayyub Al-Ansari, makam dia duh di Istanbul. Agak-agak puan mai, ha? 10. Tuan-tuan, saya bisik dekat guide, kata boleh tak kita pergi makam Abu Ayyub Al-Ansari? Dia kata tak apalah, kita undi. Dia kata kita undi, angkat tangan.
Tok Gad pun tanya, ni ada cadangan daripada Ustaz Jalani. Ustaz Jalani. Ni Ustaz Jalani. Oh, saya pun tunjuk. Kan? Kok-kok lah ada pengaruh kan? Kok-kok lah ada pengaruh. Ini Ustaz jadi cadang, kita pergi ke Ayub Sultan. Ayub Sultan ni makam Abu Ayub Al-Ansari. Abu Ayub Al-Ansari ni siapa dia? Dia cerita lebih kurang. Okey, siapa nak pergi angkat tangan? Tuan-tuan, saya duduk belakang bas tu, belakang sekali saya boleh tengok berapa ramai orang angkat tangan. Saya pun malu nak angkat tangan pasal tak ada orang angkat tangan. 40 orang tak ada orang angkat tangan. Saya hak cadang pun saya pun malu nak angkat tangan. Tak apalah. Bila tu tanya pula, okey, ada satu cadangan nak pergi kilang jaket kulit, topi kulit, macam-macam kulit lah, segala produk kulit. Nanti ada pertunjukan fashion, nanti perempuan Turki keluar di catwalk, catwalk, catwalk. Tahu catwalk? Ni tuan-tuan memang tak tahu, ni tuan-tuan geng lebay belaka ni, mana tahu catwalk. Catwalk kalau lebay, tengok hilang lebay tu. Siapa nak tengok? Tuan-tuan, hampir semua angkat tangan. Satu pas hampir semua angkat tangan. Adalah 2-3 orang yang tak angkat tangan. Saya ni rahsia angkat tangan kedak. Tuan-tuan, pergi dekat kilang apa jaket kulit, ya Allah. Kita nak tengok pun malu. Nak cerita manusia ni bila dia melancung, bila dia berjalan, dia bukan fikir, kan? Dia bukan fikir manfaat apa yang dia nak dapat dari segi agama ataupun apa yang patut dia buat apabila dia melancung. Jadi itu antara perkara yang berlaku kepada manusia. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-An'am ayat 119, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu, tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kalau majoriti manusia ni dia akan menyesatkan orang lain dengan nafsu dia tanpa ilmu pengetahuan, macam mana tuan-tuan nak serah pilihan untuk mengundi lantik pemimpin itu kepada manusia, sedangkan majoriti dia ikut hawa nafsu, kan? Ini masalah dia. Zaman sahabat Nabi dulu lain. Ini mereka para sahabat. Bila mereka nak pilih peganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila baginda wafat, ini semua orang yang beriman, kan? Mereka ni sahabat-sahabat Nabi. Maka sebab itu naiknya Abu Bakar Siddiq. Sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan letak orang baik, orang semayang, orang yang taat kepada agama dan sebagainya, agak-agak dia menang ke kalah? Kalah awal lagi, Pak. Kan? Kalah awal lagi. Pasal apa? Sebab yang majoriti yang mengundinya ialah bukan orang yang concern tentang masalah agama. Satu lagi surah Yusuf ayat 40, tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman, Amara ala ta'budu illa iyyah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain daripada dia, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jangan sembah tuhan lain. Yahudi tuan-tuan, kan, walan tarda ankal yahudu walan nasara, yang kita duk cerita tu. Dan juga kenapa Yahudi dan kenapa Yahudi ni dan golongan Nasara ni dianggap sebagai menjadikan pendeta mereka, rahib mereka sebagai Tuhan? Sebab mereka menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal. Hari ni dalam masyarakat kita tuan-tuan, ada tak pemimpin dalam negara kita sekarang yang menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal? Ha. Kan? Ha, ni susah nak jawab ni. Tambah pula keluar pula akta anti berita apa? Fake news bill, kan? Apa anti fake news bill?
anti-fake news law baru diluluskan. Ha, kena hati-hati bercakap ni. Lawyer tak lawyer? Okay. 500 ribu kalau kutip derma malam ni agak-agak dapat tak? 500 ribu. Kalau tuan-tuan kesian kat saya dapat kot 500 ribu. 500 ribu tuan-tuan maksimum. Ha, jangan main-main. Jadi tuan-tuan sekalian, ada tak pemimpin yang menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal? Para ulama ada banyak pendapat. Apa maksud menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal? Saya nak bagi tahu pendapat yang kedua je tuan-tuan. Pendapat yang kedua. Iaitu maksud yang pertama kata, betul dia menghalalkan benda haram. Yang haram dia kata halal. Yang halal dia kata haram. Pendapat yang kedua ni dia lebih relevan dengan apa yang ada dalam negara kita sekarang. Apa dia? Iaitu benda yang haram, dia tak kata haram. Apa ni? Benda yang haram, dia tak kata halal. Tapi benda yang haram itulah yang berleluasa orang buat. Dia buat, orang buat, dia suruh orang buat. Benda yang halal, dia tak kata haram. Tapi benda yang halal itulah yang dia larang, yang dia haramkan, walaupun dia tak kata hukum tu haram. Nampak tak sekarang? Setengah-setengah negeri, Pulau Pinang ni alhamdulillah tuan-tuan. Setengah-setengah negeri, ustaz nak pergi kuliah pun takut sebab tak ada tauliah. Padahal ustaz tu bercakap bagi tahu pasal ayat Quran hak betul, kan? Hadis yang elok. Tapi walaupun kita mengajar benda yang elok, tiba-tiba ada setengah-setengah negeri tertentu, ustaz yang lagu ni dia bukan terima kasih kerana ustaz ni datang jauh untuk didik anak negeri itu, tapi kena denda lah, kena hukum dan sebagainya. Jadi dakwah itu apa ni, memperkenalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim kepada anak-anak Korea, orang tidak berterima kasih, malah hukum, tangkap lagi tuan-tuan sekalian. Apatah lagi kalau kita tengok sindiket pelacurannya, kan, tempat perjudiannya, walaupun dia tak kata judi itu halal, tetapi dia dihalalkan dari segi operasinya. Maka itu pendapat yang kedua di kalangan para fuqaha, menyebabkan hari ini tuan-tuan kita mengalami kesukaran sebab undi berasaskan kepada majoriti manusia. Jadi kalau majoriti manusia kata yang tu tak apa, maka tak apalah, walaupun ianya bercanggah dengan hukum hakam agama. Kemudian tuan-tuan sekalian, surah Yusuf ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, amara ala ta'budu illa iyyah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dia perintahkan supaya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Allah Ta'ala perintahkan jangan sembah selain daripada Allah. Zalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Walakin, tetapi aktsaran nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Maknanya kebanyakan manusia dia tidak tahu agama yang lurus tu yang mana. Sebab tu hari ini tuan-tuan, bila guru yang mengajar ataupun tu guru yang mengajar, ulama yang bagus, yang tu tidak dihargai. Tetapi hak mana yang jenis tukang cerita campur aduk, cerita yang karuk dan sebagainya, itu yang dihargai. Maka yang ni yang jadi masalah. Cuba tuan-tuan cari kuliah-kuliah agama yang ilmiah, ramai ada orang yang betul-betul ilmiah. Yang ramai ni bila boleh bergelak ketawa, bila apa semua ni, itu yang jadi masalah. Saya bukanlah nak condemn siapa-siapa tuan-tuan. Tak apalah kita nak bergelak ketawa, nak berhibur, nak selit dengan jenaka. Tetapi kenapa yang bila kita persembahkan ilmu agama yang berasaskan kepada fakta yang betul, yang tu kurang orang nak tengok? Sebab majoriti manusia dia tak boleh nak beza agama yang lurus tu mana, agama yang murni itu yang mana, kemudian yang sesat, yang keliru itu yang mana. Baik, akhir sekali tuan-tuan sekalian, akhir sekali, apa yang sering kali disebut, saya petik daripada Syarah Masail Jahiliyah. Di antara benda-benda jahiliyah ni tuan-tuan,
Pasal apa masalah undi majoriti ni, dia sebenarnya dia ada positif negatif, tapi yang negatif ini yang dibimbangi. Sebab apa? Sebabnya ialah antara elemen jahiliyah, apa dia? Iaitu mereka menilai satu-satu kebenaran itu berdasarkan kepada jumlah majoriti. Itu elemen jahiliyah. Dia nilai berasaskan majoriti dan menilai salah tu berasaskan kepada minoriti. Ha, kalau hak sikit, hak tu tak betul. Yang tu tak betul. Hak mana hak ramai, yang tu betul. Sehingga menyebabkan kebanyakan orang menganggap bahawa hak orang ramai itulah yang betul. Kan? Dalam agama, tuan-tuan, kita tidak kata bahawa semua yang ramai itu salah. Tapi dalam agama mengatakan bahawa lebih ramai orang dia buat salah. Lebih ramai orang dia buat salah. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita diberi nasihat, kita diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am umpamanya ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu mengikut kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang hadirin mukminin, sebenarnya kita tidak ada banyak pilihan kerana itu sistem yang ada dalam negara kita sekarang. Tetapi yang paling penting, tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan mengundi nanti, ni macam kempen pilihan raya ni. Saya tak mau cerita apa ni, color apa tuan-tuan nak undi. Tuan-tuan nak undi logo apa, yang tu kena pergi kempen pilihan raya nanti, ceramah pilihan raya. Cuma penilaian kita ialah berdasarkan kepada apa yang akan aku buat ini akan membawa kepada keredaan Allah ataupun kemurkaan Allah. Itu je, kan? Bukan susah pun. Itu je pertimbangan kita. Hak aku buat ni nanti akan mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa. Yang aku buat nanti ini akan menguntungkan Islam dan umat Islam atau merugikan Islam dan umat Islam. Macam tuan-tuan makan lah, kan? Tuan-tuan makan, tuan-tuan nilai apa? Tak kira lah. Makan bagi sedap dulu, lepas tu kita kira kemudian. Lagu tu. Yang tu salah. Bila kita makan, kita kena nilai. Hari ni aku makan ke tak lagi? Kan? Tak makan lagi. Bila tak makan lagi, lapar sekarang. Baik, kita makan. Banyak mana nak makan? Nasi nak ambil banyak mana? Lauk apa nak ambil? Kuah apa nak ambil? Maka apa-apa makanan yang boleh memudaratkan kita, kita jangan ambil. Kan? Sebab itu dilarang dalam agama. Ada orang pedas tak apa, ada orang pedas tak boleh. Maka soal makan nasi pun, tuan-tuan, dia melibatkan soal dosa dan pahala. Dia melibatkan soal Allah Ta'ala redha dan tidak redha. Tuan-tuan makan sampai ikut hawa nafsu, nak jalan pun tak boleh. Dia makan tu dia buka tali pinggang dulu tu. Ni melampau. Dia buka tali pinggang dulu, dia buka zip seluar dulu. Kita ingat dia nak kencing. Rupa-rupa nak duduk makan. Dia buka zip seluar, butang seluar, bagi luah supaya sedap nak makan. Pakaikan tu hak jenis pakai seluar. Hak pakai kain pelekat, dia buka, dia longgarkan dulu ikatan kain pelekat pasal nak makan ni. Yang tu jaga-jagalah, tuan-tuan. Makan jangan sampai memudaratkan. Sama juga tuan-tuan berhibur, tuan-tuan bersukan, tuan-tuan berniaga, pergi kerja, kita berkawan. Semua ni, tuan-tuan sekalian, dia ada cerita pahala dan dosa. Dia ada cerita syurga dan neraka. Dia ada cerita takarrub atau tidak takarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya semua pada malam ini, kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.